Kok dia kaget? Oh, dari situ. Diambil dari hidung bisa, dari mulut bisa. Persis ini. Memang memang ibunya. Iya. Rupanya nggih goreng-goreng seperti ini. Ya, yang atas ini serotipnya negatif, berarti hasilnya kan sama, berarti negatif PMK. Ya, Pak, kondisinya pertama sehat, nggak ada kendala masalah apa-apa, nggak ada kendala. Terus? Tiba-tiba itu pukul 2 malam, ya, sekitar jam 2, itu berteriak 3 kali, saya keluar. Saya masuk lagi rumah, ambil sandal, keluar dari rumah saya ngelepasi dadungnya ini, aja tambangnya. Saya lepas belum selesai sudah nggak ada. Langsung ambruk itu. Ya sudah ambruk, maunya nggak anu dekem biasa. Ya, pukul 12 itu anak saya keluar itu masih biasa, masih seperti biasa, nggak ada kendala apa-apa. Terus setelah mati? Setelah mati itu ya sudah, ya di dengan lingkungan ini dikubur aja. Keluar air liur, Pak? Enggak ada. Liurnya enggak ada kok mencret-mencret enggak. Ya diare enggak. Pokoknya dan apa itu namanya? Mulus lah. Enggak sehat mulus, enggak ada masalah apa-apa. Jadi enggak ada kesempatan satu kata pun enggak ada kesempatan, ya dah. Ini diapakan sama istri, enggak belum pernah ada. Terus sama tetangga enggak pernah, ya belum pernah. Berapa ekor, Pak, yang mati, Pak? Satu ekor, hamil 8 bulan. Kalau di tempat lain, di sekitar sini, ada yang mati lagi, Pak? Ada, tapi sanat, agak jauh. Ya, namanya Agung. Berapa ekor, Pak? Satu kali, ya. Ya, hamil. Ya. Kalau itu tanggayanya dengan ada yang ikut mati, Pak? Ada, tapi jauh. Di sekitar sini? Enggak ada. Di sekitar sini enggak ada. Ya, agak jauh di Kaliboto Tengah. Itu. Kalau dari sini ke sana itu kanan. Yang mati. Terus terang karena kematian tidak terlaporkan sehingga kami tidak bisa melakukan diagnosa lanjut, artinya tidak bisa bedah bangkai. Apakah kita bisa melihat dari gejala PMK yang lain atau penyakit yang lain, kami tidak bisa. Akhirnya kami berhenti di surveillance terkait dengan sapi yang masih hidup. Makanya ini juga terus kami sampaikan kepada masyarakat dan juga perangkat desa dan petugas kami, kalau ada laporan kematian segera dilaporkan ke kami untuk kami tindak lanjuti, biar tidak ada keresahan di masyarakat, biar kami bisa juga menentukan ini kira-kira penyakitnya apa. Meskipun di lab kami sangat terbatas, tapi minimal kami bisa mengambil sampel untuk kita kirim ke BPVET Wates Yogyakarta untuk peneguhan diagnosa. Nah, jadi mohon maaf kalau sekarang ditanyakan kenapa yang mati itu kenapa-kenapanya, kami berhenti belum bisa sampai ke diagnosa lebih lanjut karena sudah tidak ada sampel yang mendukung untuk itu. Sekitar sini ada berapa ekor sapi yang meninggal? Ya, kalau menurut laporan yang masuk ke kami, kurang lebih di laporan kami ada 8 peternak dengan total hampir 18 atau 20. Makanya kami perlu pastikan ini sesuatu yang menurut kami perlu ada evaluasi lanjutan biar masyarakat tidak resah. Cuma memang yang kami agak sayangkan di sini untuk vaksinasi PMK-nya masih minim. Jadi yang kematian-kematian kebetulan, kematian-kematian dari teman-teman ini di peternak ini yang belum tervaksin. Tapi kalau melihat indikasi dengan rapid ini ternyata bukan PMK, ya mudah-mudahan bukan PMK kebetulan. Tapi tindak lanjut dari desa sudah menyampaikan, nanti malam ada sosialisasi. Nah ini materi, bahan, media kami untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.